Saya sedang sekolah, guys. Bu Guru, bagaimana caranya supaya kita bisa membungkam orang-orang yang kaken cangkem? Pripun, Bu Guru? Melihat anak yang dulu kita gendong masih bayi, sekarang ternyata sudah gadis, dan ketika melepaskan untuk berjalan masuk ke kelas, ada perasaan yang luar biasa di dada. Ada kebahagiaan yang nggak bisa diungkapkan ketika kita mengantarkan sekolah anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nganterin anak sekolah? Ayo sayang, kita sekolah dulu. Nih, ayo cinta. Depan apa belakang cinta? Belakang. Pegangin. Iya. Iya. Antar sekolah dulu. Ya. Kita ngantar sekolah dulu. Sekolah dulu ya sayang ya. Ya oh. Sanggup enggak? Ya. Kita anterin sekolah dulu nih. Ya. Kita sekolah. Anterin sekolah. Anter sekolah anak itu suatu kebahagiaan yang luar biasa. Rasanya itu nikmat, enggak tahu ya anak kita sekarang kalau sudah besar, sudah dewasa. Kayaknya baru kemarin masih bayi. Kemarin masih nangis-nangis, masih bayi. Tuh, sekarang besar. Dalam. Anterin sekolah ya guys. Rasanya itu bahagia nganterin anak sekolah guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, pagi ini saya sedang mengantarkan bidadari kecil saya yang mau sekolah. Ini mau sekolah. Sekolahnya di mana sayang? Di Lukmanul Hakim. Jadi sekolah itu ada yang ngasih mawar sayang. Boleh ternyata. Tidak boleh sebagai motor. Oh, iya. Tidak boleh loh yang. Tidak boleh lab sambil naik motor. Nah, padahal saya nggak naik motor. Ya sayang ya. Tak umpetin dulu ah, soalnya enggak boleh ambil lab. Jadi saya begini dulu umpet. Belok ayah. Belok aku di belok. Ternyata enggak boleh lab sambil naik motor itu sayang. Lab naik cek motor itu enggak boleh katanya. Karena itu berbahaya. Jalan om. Ya siap.
Hampir katanya, yo sih jalan-jalan. Wow. Pasti minta foto. Oh, tenang. Bahaya kan ini. Tuh, oh, tenang. Anterin sekolah, guys. Sekolah temennya banyak, yo. Aku pengen sekolah mana? Aku ikut dong. Gak boleh milu sana. Kita sekolah, guys. Ben jadi wong pintar. Hoa tenan jerene ngono. Hoa tenan jerene tadi. Masa udah masuk jam begini? Ya cantik dong. Temani diriku. Kita sedang nganterin sekolah, guys. Nganterin anakku sekolah. Sekolahnya di Lukmanul Hakim. Anterin sekolah, sayang. Oh, tenang. Kamu sekolah di mana? Dulu sama di sini. Iya, dulu tapi dia di sini. Loh, ayo ke sana sekolah. Loh, dulu di sana, terus dulu di sini. Sekarang di mana? Mau pindah kelas. Dek mana sekolah ya? Nganterin sekolah, guys. Oh, tenang. Ini sekolahnya Siva. Iya. Ini sekolahnya. Sekolahnya di atas. Yuk, lihat yuk. Kita mau lihat sekolahnya Siva. Mereview. Bakno di lantai. Mereview. Anakku gadis pinter ngomong review jatuhnya. Di review. Bakno anakku sekolahnya di lantai 2. Nah, ini dia. Masuknya jam berapa? Nanti pas nanti. Wah, teman-temannya ngeliatin tuh. Aku sekolah, guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk sama di mana? Kenapa nggak di depan? Aku pengen sama itu kalau sekolah tuh duduk tuh di sini. Tuh, kayak ayah dulu, sekolahnya duduknya di depan. Di mana duduk saman? Saya sedang sekolah, guys. Bu guru, bagaimana caranya supaya kita bisa membungkam orang-orang yang kaken cangkem? Pripun, Bu guru? Oh, tenan. Mas saya. Mas apa? Cium dulu. Masa?
Aku disuruh pulang, diusir loh aku. Satunya belum. Hening. Pipi, ngiri, nangis nanti. Pelan dong, yang pakai hati. Hening. Oh ya wis. Wis diopai. Ya wis tak pulang nek no. Kiraku yang ngeluh. Baru pulang dari Banten. Erik SPTN, makasih mawarnya. Ini saya kenal ini, namanya Pai Jemta. Akila ya. Oh, Akila dulu yang suka sama saya itu ta. Ya wes semuanya, hoo tenan. Assalamualaikum. Mas-mas nggih nganterin anak sekolah rasanya di hati itu kayak iris-iris. Bahagia bercampur dengan air mata, sedih. Masuk sekolah. Dalam. Melihat anak yang dulu kita gendong masih bayi, sekarang ternyata sudah gadis, dan ketika melepaskan untuk berjalan masuk ke kelas, ada perasaan yang luar biasa di dada. Ada kebahagiaan yang gak bisa diungkapkan ketika kita mengantarkan sekolah anak kita. Ha, tenan. Piye? Ha, tenan coba. Nah. Piye? Ha, tenan. Ha, tenan. Anak-anak kecil-kecil pada ho-oh tenan katanya. Aduh. Ho-oh tenan. Ada kebahagiaan luar biasa ketika mengantarkan anak kita sekolah. Apalagi pas melihat dia berjalan masuk ke ruang kelas. Dadah. Oke guys, oh, ke atas. Ayah katanya. Oh. Dadah. Oh tenan. Oh tenan, ketawa dia. Bye bye. Pulangnya jam berapa nanti? Pulangnya jam berapa? Setengah tiga. Siap, ayo pulang dulu. Assalamualaikum. Anakku sekolah, guys. Bapak-bapak yang punya anak, antarkan anaknya sekolah, guys. Nanti akan ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apalagi pas melepaskan anak kita untuk masuk ke kelas berjalan sendiri. Kita nanti akan berasa seperti sudah merasa tua. Itu anak kita yang kemarin kita gendong masih bayi gitu. Sekarang sudah dewasa. Dan itu akan selalu teringat di pikiran kita. Mungkin kasih sayang yang kecil hanya sekedar mengantarkan sekolah, tetapi akan berasa sangat besar di kemudian hari. Karena saya sendiri sering mengingat ketika saya dulu diantarkan sekolah oleh orang tua saya. Cukup sekian dari saya. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, keduluran, selawat-selawat, sayang walasih Gusti Allah. Saya tutup dulu
live TikTok saya pagi hari ini. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.